هذا من عقوق الوالدين. الله قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا من العقوق، والواجب عليه أن يرعاهما في كبرهما كما رعياه في صغره، ويجب أن نعلم أن بر الوالدين وعقوق الوالدين هذه من الأمور المعجل جزاؤها في الدنيا، فمن عق والديه فسيعقه أولاده في الدنيا، ومن بر بوالديه فسيبره أولاده في الدنيا. طيب. Jadi kata beliau, ya memasukkan kedua orang tua ke panti jompo, maka ini termasuk dari uququl walidain, termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memerintahkan kita ketika kita mendapatkan salah seorang dari kedua orang tua kita atau keduanya yang sudah tua, ya maka kita diperintahkan untuk tetap berbakti kepada keduanya seperti halnya ketika mereka dulu ya mengasuh kita, ya merawat kita dengan baik. Dan perlu dicatat penting bahwa yang namanya berbakti kepada orang tua ataupun durhaka kepada orang tua itu adalah akan mendatangkan balasan yang paling cepat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang birrul walidain berbakti kepada orang tua, maka Allah akan percepat berikan balasan birrul walidainnya di dunia. Begitu juga sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua akan datang lebih cepat lagi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya ini perkara yang penting yang harus dicatat oleh kita semua tentang persoalan berbakti kepada orang tua ataupun durhaka kepada kedua orang tua. Nah.